Pasangan Cut Meyriska dan Roger Danuarta tengah diselimuti perasaan bahagia. Keduanya segera menyambut kelahiran anak kedua mereka, kini kehamilan Cut Meyriska sudah memasuki usia 8 bulan. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Roger Chica Jurni, Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Jelang melahirkan, pasangan suami istri ini akhirnya mengumumkan jenis kelamin anak kedua mereka melalui acara gender reveal. Sebelum mengumumkan jenis kelamin sang buah hati, Cut Meyriska terlebih dahulu bercerita mengenai kehamilan keduanya itu. Ia merasa kehamilan keduanya tersebut berbeda dengan kehamilan pertamanya. "Kalau yang ini tuh heboh banget, bukan nendang lagi, kayak main bola," kata Chica, sapaan Cut Meyriska. "Kadang-kadang aku kayak susah tidur, terus kayak heartburn juga, tenggorokan aku kayak panas dan haus banget," sambungnya. Kemudian, detik-detik menegangkan pengumuman jenis kelamin anak kedua Cut Meyriska dan Roger Danuarta pun dimulai. Roger tampak memegang balon hitam besar bertuliskan, "Hey Orsi." Sebelum balon itu dipecahkan, Roger Danuarta menebak anak keduanya akan berjenis kelamin perempuan. "Aku sih sebenarnya penginnya cowok, tapi dari awal kehamilan kamu banyak banget yang bilang kehamilannya kayak cewek," ucap Roger. Berbeda dengan tebakan suaminya, Cut mengaku sudah memiliki feeling jika anak keduanya ini berjenis kelamin laki-laki. "Feeling tersebut sudah terasa sejak usia kehamilannya menginjak 3 bulan. Aku rasa sih cowok, dari 3 bulan kehamilan," ungkap Cut Meyriska. Seperti diketahui, Cut Meyriska dan Roger Danuarta menikah pada 2019 lalu. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai anak pertama laki-laki bernama Syaquile Kaili Danuarta pada 2020 lalu.